Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun hadirat a'azakumullah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Senantiasa kita bersyukur kepadanya, kepada Allah Ta'ala yang senantiasa terus memberikan nikmat-Nya kepada kita. Sehingga Alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah Ta'ala memudahkan saya dan jenengan semua untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk insya Allah istiqomah melanjutkan memahami dinul Islam, mempelajari kitab Ad-Da'wah Dawa' yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang mudah-mudahan nantinya bermanfaat untuk kami, bermanfaat untuk jenengan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini ditulis sebagai pahala yang besar, pahala yang banyak, karena beratnya kita datang ke tempat ini karena bersamaan dengan turun hujan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan pahala yang besar untuk kita. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terus terlimpahkan dan tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita masih melanjutkan dampak dari dosa dan kemaksiatan yang mana di kitab saya sampai di poin ke-27 yaitu al-ma'asi tudfi'u ghairatil qalbi. Kemaksiatan itu mematikan kecemburuan hati. Kalau dijenengan halaman berapa? Baik. Poin 27 juga, bukan? 22. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin kita yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwasanya kemaksiatan itu akan menjadikan kecemburuan ya di hati orang itu tidak ada. Sebagaimana sering kita saksikan, mohon maaf, tidak sedikit orang itu rela menjual istrinya. Seseorang rela menjual istrinya. Artinya istrinya disuruh untuk apa? Berbuat zina. Tanpa ada rasa bersalah. Ada orang yang anaknya dijual belikan dengan laki-laki hidung belang. Na'udzubillah min dzalik. Kadang ada seorang ibu menawarkan anaknya agar dinikahi dengan cara mut'ah oleh seseorang. Makanya kemarin ada berita menghebohkan di Bogor, ya, apa istilahnya, ya kawin kontrak, dan sempat rame karena memang ini hal yang sangat melanggar agama. Cuma biasanya kalau musim liburan seperti ini muncul, ya, orang-orang yang ingin memakai ya nama agama yang hakikatnya adalah zina. Na'udzubillah min dzalik. Dan ada kalanya karena ingin
nominal uang, kecemburuan di hati seseorang itu hilang. Yang penting dia dapat materi, yang penting dia dapat uang, sehingga menjual anaknya, menjual adiknya, mohon maaf, kadang istrinya pun dijual, na'udzubillah min dzalik. Semua itu mereka lakukan karena tidak ada kecemburuan sudah. Tidak ada dan hilangnya kecemburuan pada diri mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini pembahasan sangat penting karena ketika orang sudah tidak ada rasa cemburu dalam hatinya, jangan-jangan karena itu dampak kemaksiatan. Silakan dibaca. Kemaksiatan mematikan kecemburuan hati. Di antara dampak dosa yaitu mematikan api cemburu dari hati, yang merupakan sumber kehidupan dan kebaikan bagi jiwa manusia. Seperti panasnya naluri bagi kehidupan seluruh badan. Panas dan api cemburu mengeluarkan kejelekan dan sifat-sifat tercela dari hati. Seperti halnya proses penampakan yang mengeluarkan kotoran emas, perak, dan besi. Subhanallah. Taib, sampai sini. Ketika orang bergelimangan dengan kemaksiatan, dosa, dan kedurhakaan kepada Allah, kadang akhirnya kemaksiatan itu menjadikan matinya kecemburuan dalam hati seseorang. Padahal kecemburuan itulah kehidupan hati, kehidupan jiwa, bahkan baik buruknya kadang tergantung dengan kecemburuan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang menginginkan emas yang murni, perak yang murni, besi yang murni, itu kan harus dipanaskan. Ya, kalau bahasa kita apa namanya? Disepuh ya. Disepuh ya. Betul. Ya, dileburlah supaya karat-karatnya, kotor-kotorannya menghilang. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika misalkan kecemburuan itu tidak ada, maka kotorannya, karatnya masih tetap melekat di orang tersebut. Dan ini bahayanya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tidak punya rasa cemburu, ini berbahaya. Ketika seorang suami, mohon maaf ini, nanti ada contohnya juga. Ketika enggak ada rasa cemburu ketika istrinya digoda orang, atau ketika istrinya, mohon maaf, WhatsAppan sama laki-laki yang bukan mahram, maka mohon maaf ya, ada apa dengan laki-laki ini? Karena tidak sedikit, mohon maaf, ada wanita-wanita itu yang masih suka hubungan dengan laki-laki lain, padahal sudah punya suami. Na'udzubillah min dzalik. Ketika seorang suami mengetahui kok diam saja, membiarkan, maka ini perlu tanda kutip laki-laki ini. Ada apa dengan laki-laki ini? Kok membiarkan istrinya, mohon maaf, berhubungan, meskipun itu dengan chattingan dengan laki-laki asing. Ya tentu menempatkan cemburu tidak semata-mata dengan nafsu, tapi juga pada tempatnya, nanti disebutkan oleh muallif. Baik, lanjut. Orang yang paling mulia, paling bersungguh-sungguh, dan paling tinggi kemauannya adalah orang yang paling cemburu terhadap dirinya, orang-orang terdekatnya, dan manusia pada umumnya. Lihat kata Imam Ibnu Qayyim. Wa asrafun nas, manusia yang paling mulia, yaitu manusia yang paling bersungguh-sungguh menempatkan kecemburuan itu pada dirinya, pada keluarganya, dan semua manusia. Artinya jamaah, sifat ini harus ada pada diri kita. Sebagaimana manusia yang paling cemburu adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sebaik-baik makhluk Allah. Dan Allah lebih cemburu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama sabata fis sahih, sebagaimana terdapat dalam kitab sahih ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, atajabuna min ghairati sa'ad la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Kata Nabi kepada para sahabatnya, apakah kalian merasa heran dengan kecemburuan Sa'ad?
Karena waktu itu Sa'ad agak cemburu dengan istrinya, karena istrinya ada dalam tanda kutip, ya, cemburu. Maka kata Nabi, aku lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Jadi kecemburuan Rasulullah lebih besar daripada kecemburuan Sa'ad, dan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kecemburuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kitab Sahih juga, kitab Bukhari nomor 4923 juga Muslim, ya. Ketika Nabi berkhutbah kusuf, nah, kayak kemarin. Kemarin ada gerhana matahari ya. Yang sholat ya sholat, yang enggak ya enggak ya. Ketika Nabi khutbah di gerhana kusuf, beliau berkata, ya ummata Muhammad, ma ahadun aghyaru minallah ayyazniya abduh au tazniya amatuh. Subhanallah. Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah ketika seorang hamba yang laki-laki berzina dan ketika hamba perempuannya berzina. Artinya Allah sangat cemburu kepada hambanya ketika hamba-hambanya melakukan perbuatan maksiat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecemburuan ini biasanya karena faktor apa? Sayang. Coba, ketika Anda, mohon maaf, istri Anda digoda orang lain, Anda diam, Anda marah, atau gimana? Marah. Marahnya Anda kan karena cemburu. Cemburu buktinya apa? Sayang. Maka Allah itu sebenarnya sayang sama para hambanya. Cuma sayang hambanya pas berzina, laki-laki maupun perempuan, maka Allah cemburu dengan dia. Artinya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan orang seperti ini kok berzina. Allah enggak menyukai hamba-hambanya yang melakukan perbuatan berzina. Kita lanjut. Dalam kitab Sahih juga disebutkan, Nabi bersabda, "La ahada aghyaru minallah." Tidak ada seseorang yang lebih cemburu daripada Allah. Min ajli dalika, oleh karena itulah, karena kecemburuan Allah itulah, harramal fawahis, Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma baton, ya baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi semua perbuatan keji diharamkan oleh Allah, karena memang Allah sangat cemburu. Karena kecemburuan Allah, Allah mengharamkan semua perbuatan yang keji. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ahadun ahabbu ilaihi al-udru minallah min ajli dhalika arsalar rusula mubashirina wa mundirin, wala ahadun ahabbu ilaihi al-madhu minallah min ajli dhalika asna ala nafsihi. Kata Nabi dilanjutkan, tidak ada seseorang yang lebih dicintainya, ya, kecuali karena ada alasan minallah dari Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, yang rasul itu misinya adalah untuk senantiasa memberikan kabar gembira. Yang baik dapat surga, yang beriman dapat surga, wa mungdirin, dan memberikan peringatan kalau berdosa, kalau bermaksiat, kalau durhaka, ancaman neraka. Ini semua dakwah Rasul. Tujuannya Rasul diutus untuk itu. Kemudian kata Nabi, wala ahadun ahabbu ilaihi al-madhu minallah. Tidak ada seseorang yang dicintainya, termasuk pujian, melainkan Allah, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala, ya, memuji atas dirinya. Memuji atas dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin kita adalah Allah itu zat yang sangat cemburu. Oleh karena itu, ya, Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang fahis, perbuatan-perbuatan yang keji. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Di sini jamaah menunjukkan bahwasannya ketika Allah melarang sesuatu,
Terus kok ada hamba yang melakukan ini naudzubillah min dzalik, maka dia akan terperosok dalam perbuatan yang maksiat yang itu bikin Allah murka. Naudzubillah min dzalik. Seharusnya ketika dia tahu bahwasanya ini perbuatan yang maksiat, ya jangan dilakukan, harus dijauhi. Cuma karena faktor manusia itu suka menuruti hawa nafsu dan suka mengikuti bisikan setan, sehingga kadang kemaksiatan yang tahu dia maksiat dia lakukan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, lanjut. Nah, bentar dulu, ini bagus. Jadi ingat, cemburu ini asalnya apa? Membenci apa? Kejelekan. Jadi ini yang harus kita pahami. Terus lanjut. Hal ini memberikan konsekuensi kesempurnaan keadilan, kasih sayang dan kebaikan. Meskipun Allah sangat pencemburu, Dia menyukai jika hambanya mengemukakan alasannya, lalu menerima alasan tersebut. Dia tidak serta-merta menghukum para hambanya karena mereka mengerjakan perkara-perkara yang dicemburuinya, sampai Dia memberikan alasan kepada mereka. Oleh sebab itu, Dia mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya sebagai argumentasi dan peringatan. Baik, subhanallah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba ketiduran dari sholat subuh, kemudian dia sholat subuh jam 7 pagi, kira-kira gimana? Allah langsung murka apa memaafkan kira-kira? Padahal Allah sangat cemburu, tapi karena alasannya ada apa? Ketiduran, insya Allah dimaafkan. Beda kalau manusia cemburu, langsung dihukum biasanya. Kamu telat ya, 2 jam ke pabrik, sudah SP1. Pak, saya macet pak. Enggak macet-macetan, saya terlambat. Subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, meskipun beliau ya Allah zat yang maha cemburu, tetap memberikan ya, ada hal-hal yang sana ada ruang apa dia bisa mendapatkan uzur. Mohon maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah contoh tadi, contoh salat subuh ketiduran. Atau orang yang lupa. Jadi lupa karena sibuknya ngitung duit jamaah. Sampai lupa enggak salat. Baru ingat, wah, belum salat ini. Langsung salat. Kira-kira Allah marah? Tidak. Kenapa? Karena ada uzur. Ingat, uzurnya syar'i, bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Kalau uzurnya syar'i, iya. Sebagaimana orang itu boleh sholat 2 rokaat, mohon maaf, 2 waktu dalam 1 waktu. Duhur dan asar jadi 1 waktu. Ketika orang itu keadaan safar atau sakit, kan di rumah. Duhur dan asar di jamak boleh, tapi bukan sakit kepala loh nggih. Sakit yang memang berat untuk melakukan di waktunya. Kalau sakit kepala, sakit gigi, sakit apa lagi? Sakit hati gitu, jangan. Itu enggak boleh kan? Tapi kalau udurnya memang sakitnya benar-benar enggak bisa melakukan pada waktunya, maka boleh dijamak. Dijamak saja ya, bukan dikosor, dijamak. Kalau kosor itu salatnya harus bepergian. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, biasanya seperti itu. Kalau manusia, Dek, kamu kemana saja? Kok enggak pulang-pulang? Ini jamnya, katanya jam 5 pulang kok sampai jam 6. Anu mas. Wah, enggak ada alasan. Biasanya seperti itu kan gitu. Kalau itu manusia. Artinya sangat jarang menerima alasan. Lanjut. Subhanallah. Lanjut. Dia menganggap adanya perintah darinya cukup menjadi alasan, hingga kecemburuan membuatnya tidak bisa menerima alasan. Sebaliknya, banyak orang yang mau menerima alasan karena sedikitnya rasa cemburu yang dimilikinya. Bahkan dia mengembangkan alasan-alasan tersebut dan menganggap apa yang sebenarnya bukan alasan sebagai alasan. Subhanallah. Lanjut. Sampai-sampai
sampai banyak dari mereka yang berargumentasi dengan takdir, dan masing-masing pendapat tersebut tidak terpuji sama sekali. Nah, kadang orang itu, mohon maaf jamaah, dengan alasan-alasan yang memang dikemukakan, cemburunya akhirnya agak hilang. Nah, padahal memang kadang perlu untuk cemburu. Mohon maaf. Ketika seorang istri berduaan dengan laki-laki, suaminya tahu kalau memang bersama laki-laki. Cuma kan pakai alasan macam-macam. Itu teman kolega saya. Itu teman anu saya. Akhirnya apa yang terjadi kalau cemburunya sedikit? Dimaaf? Dimaafkan. Nggih mboten? Artinya padahal kadang dalam kondisi seperti ini, kadang perempuannya yang salah. Cuma karena laki-laki ini cemburunya nggak begitu ada, akhirnya dimaafkan. Cuma ada kalanya memang, mohon maaf, si suami cemburunya berat. Ketika cemburunya besar, tetap juga harus membawa pikiran yang sehat dan akal yang sehat. Jangan sampai dikuasai dengan nafsu. Seandainya yang berduaan itu, laki-laki itu bapaknya, kakaknya, masa cemburu? Kan nggak mungkin. Nah, gitu loh. Cuma tadi kan yang kasus pertama itu memang orang lain. Cuma dia nggak punya cemburu, sehingga alasannya istrinya apa? Diterima. Mas, itu kan teman saya, mas. Itu kan teman kantor saya, mas. Oh gitu, dah, ya wis. Karena nggak punya rasa cemburu. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita harus bisa menempatkan. Kecemburuan kita ya harus ada pada diri ini ketika melihat kemaksiatan, ketika melihat hal yang mungkar. Apalagi hubungannya dengan, mohon maaf nih, pasangan kita. Makanya kita jangan bermuda-muda, mohon maaf nih, memaafkan kalau memang ketahuan istri kita yang salah. Tapi bukan berarti kita harus suudon loh nih. Mohon maaf, beda loh. Contoh saya bilang tadi, ada perempuan yang jelas-jelas salah berduaan dengan laki-laki asing, bukan mahram. Salah apa betul? Alasan apapun salah, karena bukan bukan mahram. Terus ketika si istri mengemukakan alasan-alasan, dia akhirnya apa? Sadar. Nah, ini cemburu yang nggak boleh. Artinya kecemburuan yang sedikit ini nggak boleh. Jadi kecemburuan yang alasan istri tadi seperti itu nggak boleh diterima. Kenapa? Karena salah si suami. Kenapa nggak punya cemburu yang besar? Sebaliknya, kita yang punya cemburu yang besar, jangan mukul rata semua orang. Pokoknya istriku bersama laki-laki siapapun, aku marah. Ya enggak boleh. Kenapa? Karena kadang ada mahramnya, ada bapaknya, ada kakaknya. Kan itu semua mahram, maka enggak boleh cemburu buta, kan gitu. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus bisa menempatkan ya hal ini. Lanjut. Nah, jadi masing-masing punya tempatnya. Tidak boleh cemburu buta, tidak boleh pakai alasan-alasan terus. Kadang kan orang untuk menyelamatkan diri kan pakai alasan. Mas, kemana enggak pulang-pulang, mas? Oh, habis kerja begini-begini, Dek. Kan kadang gitu. Kadang alasannya dibuat-buat. Tapi kalau memang syar'i, betul, jujur enggak masalah. Tapi kadang banyak manusia itu yang beralasan. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut, mas. Barang siapa yang melakukannya berarti dia seorang yang benar-benar terpuji. Allah paling berhak mendapatkan pujian dibandingkan siapapun karena dia menggabungkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Subhanallah. Oke, lanjut. Tidak ada seorang pun yang mampu memujinya sebagaimana mestinya. Sebagaimana pujiannya kepada dirinya sendiri. Oke. Subhanallah, lanjut. Sifat tersebut memasukkan dan mendekatkan pemiliknya kepada rohnya serta rahmatnya dan menjadikannya sebagai orang yang dicintainya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya manusia atau hamba Allah itu ketika senantiasa berusaha mensifati dirinya dengan rohnya, maka hamba ini hamba yang baik. Makanya nanti akan disebutkan Allah itu maha penyayang, mencintai orang-orang yang penyayang, kan gitu. Allah itu maha malu, mencintai orang-orang yang pemalu, seterusnya. Makanya
Ketika orang punya rasa cemburu, sebagaimana Allah pun punya rasa cemburu, ini manusia yang terpuji, manusia yang baik. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Allah adalah yang Maha Pengasih, yang mencintai orang-orang yang pengasih. Maha Dermawan, yang mencintai orang-orang yang dermawan. Maha Mengetahui, yang mencintai orang-orang yang berilmu. Dan Maha Kuat, yang mencintai orang mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat lebih dicintainya daripada mukmin yang lemah. Allah adalah Zat yang Maha Pemalu, yang mencintai orang-orang yang pemalu. Maha Indah, yang mencintai para pemilik keindahan, serta Maha Esa, yang menyukai suatu yang ganjil. Poin. Sampai sini akan kita terangkan. Karena ini berhubungan dengan nama-nama Allah. Pertama, lihat kata Imam Ibnu Qayyim. Fa innahu subhanahu rahimun yuhibbur ruhama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penyayang, mencintai orang-orang yang penyayang. Taib. Di sini ada nama Allah, namanya apa? Rahim. Dan sering kita ucapkan dalam sholat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sering enggak? Allah sering menggandengkan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sering bersamaan digandengkan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kadang Allah menyebutkan sendiri di Al-Qur'an. Contoh surat Al-Ahzab ayat 43. Ya, Al-Ahzab 43. Allah mengatakan dalam ayat yang mulia ini, "Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Artikan. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan kepadamu untukmu agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan Dia Maha penyayang kepada orang-orang yang Wa kana bil mu'minina rahima. Dia Allah, Zat yang Maha penyayang, yang sayangnya diberikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Ada ayat yang lain yang semakna dengan ini. At-Taubah, surat ke-9, ayat 117. Ini Allah sendirikan, artinya enggak digandeng dengan Rahman Rahim, tapi Rahim saja. Potongan ayatnya adalah, Innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna nama Allah, ya, Rahman Rahim sering digandengkan, ini terkandung makna kasih sayang. Yang ini merupakan sifatnya Allah. Nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim, sifatnya adalah kasih sayang. Karena setiap nama itu kadang menunjukkan sifat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kasih sayangnya Allah ini luas. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat kasih sayangnya Allah selalu mendahului dan lebih mendominasi daripada sifat murkanya. Makanya kalau Allah itu penyayang, mencintai orang-orang yang penyayang, sangat betul. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Zat yang di langit. Bahkan man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan dapat sayangnya Allah, kita harus punya sifat sayang. Sayang kepada anak istri jelas ya. Sayang kepada mertua, iya kan? Sayang kepada orang tua, sayang kepada kaum muslimin, iya. Makanya kepada kaum muslimin ada namanya al-wala. Kalau kepada orang kufur namanya al-barok. Nah, barok kita
termasuk ketika ada acara perayaan mereka. Ini harus barok, berlepas diri, tidak mengatakan selamat, tidak mengikuti acaranya, bahkan tidak saling menolong dalam apa perbuatan perayaannya. Ini jamaah. Lah kepada orang-orang yang beriman kita harus sayang, cinta, dekat, membantu, menolong. Kenapa? Karena mereka adalah saudara-saudara kita. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sayangnya Allah lebih besar daripada sayangnya seorang hamba kepada hambanya. Artinya hamba kepada hamba yang lain. Bahkan sayangnya seorang ibu kepada anak tetap masih lebih besar sayangnya Allah kepada hambanya. Suatu hari, ini pernah saya ceritakan juga, Nabi pernah melihat ada seorang wanita yang mencari anaknya yang kecil. Dicari anaknya, gak ketemu. Ketika ketemu, anaknya apa? Diambil, dipeluk, dan diteteki ya. Disusui, diteteki, disusui ya. Ketika melihat seperti itu, Nabi bersabda, apakah wanita yang seperti itu akan rela melemparkan anaknya ke api padahal dia mampu untuk melemparkan? Kata para sahabat, ya tidak mungkin. Enggak mungkin ibu yang sayang sama anak bayinya terus mau dilempar. Maka kata Nabi apa? Allahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah itu sangat sayang. Bahkan Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu sayang kepada anaknya tadi. Allahu Akbar. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu manusia yang paling penyayang adalah ibu terhadap anaknya. Saya kira bapak dengan ibu lebih besar mana? Ibu. Betul, Ma? Halo. Bapak dengan ibu sayang sama anak lebih besar mana kira-kira? Ibu. Ingin bukti? Coba sampean mulai pagi suruh gendong sampai malam, mampu Anda? Enggak akan mampu. Tapi kalau ibu mulai pagi, siang, sore sampai malam bersama anaknya terus ya. Kalau kita kan, aduh Mi, gak kuat aku gitu ya. Padahal hanya mungkin 3 jam ya. Ibu, umiknya, tiap waktu sama anaknya. Subhanallah. Bahkan tidak hanya itu, ketika di perutnya senantiasa, sayangnya luar biasa. Makanya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam menganjurkan seorang anak untuk berbakti sama orang tua. Bandingan antara ibu dan bapak berapa? Ibu, dan ibu. Baru bapak. Kenapa sayangnya ibu luar biasa sama anaknya? Allah akan mencintai orang-orang yang penyayang. Ya, sehingga kalau kita menginginkan sayangnya Allah, mari kita jadi orang yang penyayang. Kita mulai dari yang paling dekat dengan kita. Siapa? Keluarga kita. Maka kalau ada orang mengatakan saya ingin dapat sayangnya Allah, tapi enggak pernah menyayangi orang sekitarnya, maka ini omong apa? Omong bohong, omong kosong. Saya enggak bilang yang lain ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ada lagi ungkapan Imam Ibnu Qayyim sangat bagus. Lihat. Ya, karimun yuhibbul karama. Allah itu maha dermawan ya dan mencintai orang-orang yang dermawan. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan para ulama ini sangat menarik. Jadi nama Allah itu ada nama Al-Karim. Dalam satu riwayat Al-Akram. Ini nama Allah. Nah, kata-kata Al-Karim ini maknanya luas jemaah. Di sini ditafsiri apa jenengan? Dermawan ya. Taib. Kita akan bahas sedikit. Ya. Kata-kata Al-Karim di Al-Quran banyak disebutkan oleh Allah. Ya. Contoh surat Al-Infitor yang sering kita hafal lah. Surat 82. Ya ayyuhal insanu ma ghorraka bi rabbikal karim. Ya. Al-Infitor surat 82 ayat 6. Ya ayyuhal insan ma ghorraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu atau berbuat durhaka terhadap Rabbmu? Ya, yang Rabbmu itu Al-Karim.
Ada yang mengartikan dengan maha mulia, Al-Karim itu. Ada yang mengartikan dengan yang lain. Taib. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama termasuk kata Syekh Abdul Razak, Al-Karim itu berarti zat yang maha memberi kebaikan yang manfaatnya besar. Itu Al-Karim. Jadi kalau di sini kan hanya diambil dermawan gitu ya. Jadi Al-Karim itu zat yang banyak memberi kebaikan dan manfaat yang besar. Itu Al-Karim. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan makna Al-Karim ini dengan berbagai arti yang disebutkan oleh para ulama tentang Al-Karim. Apa contohnya? Taib. Ada yang mengatakan Al-Karim itu maksudnya apa? Zat yang banyak kebaikan dan pemberian. Jadi zat yang banyak kebaikan dan pemberian. Karena memang kita tahu tidak ada yang lebih banyak memberi selain Allah. Ini jamaah. Taib. Jadi itu makna yang pertama. Ada yang mengatakan ya, Al-Karim itu maksudnya apa? Zat yang memiliki kemuliaan yang agung serta urusan yang besar. Kenapa ya? Betul, karena memang Allah Ta'ala yang seperti ini. Ada yang mengatakan Al-Karim itu adalah zat yang tersucikan dari segala kekurangan dan penyakit. Ya ini memang Allah. Dialah zat yang satu-satunya ya tidak tersifati dengan aib. Ada yang mengatakan Al-Karim adalah zat yang dimuliakan, yang memberikan nikmat, memiliki keutamaan. Ini semua ada pada Allah. Ada yang mengatakan Al-Karim itu zat yang maha memberi tanpa pamrih. Ya, tanpa pamrih. Itulah Allah, iya. Ada yang mengatakan Al-Karim itu apa? Zat yang selalu memberi tanpa sebab. Itulah Allah. Ada yang mengatakan zat yang maha memberi siapa saja yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan dikasih. Dan itu enggak ada kecuali di mana? Di Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Al-Karim itu adalah apa? Zat yang apabila diminta kepadanya hajat yang besar maupun kecil akan dikasih. Dan itulah Allah. Ada yang mengatakan zat yang tidak akan menyia-nyiakan orang yang berlindung kepadanya. Subhanallah, banyak arti para ulama tentang Al-Karim. Cuma kalau di sini diartikan apa Al-Karim? Dermawan kan gitu. Lebih dari itu sebenarnya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, ketika kita menginginkan kemuliaan dari Al-Karim, maka tidak ada jalan kecuali dengan ketakwaan. Maka dari sisi kalau kita artikan dengan dermawan, ya, maka memang pemberian Allah itu banyak, enggak terbatas. Yang minta dikasih, yang enggak minta juga dikasih. Dan Allah akan mencintai orang-orang yang suka memberi, mengasihi dan seterusnya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita masuk yang ketiga. Alimun yuhibbul ulama. Alimun yuhibbul ulama. Allah itu Maha Alim. Ya, makanya Al-Alim ini nama Allah. Al-Alim, zat yang Maha mengetahui. Sehingga Allah pun mencintai para ulama, yaitu orang-orang yang punya ilmu. Jadi kata Al-Alim di Al-Quran disebutkan sekitar 150 kali lebih. Jadi 150 kali ya lebih Allah menyebutkan tentang dirinya bahwasanya Allah itu apa? Al-Alim, zat yang Maha mengetahui. Contoh ya, surat Rum, surat 30 ayat 54.
Potongan ayatnya adalah yakhluqu ma yasa wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui dan Maha kuasa. Ini contoh saja, banyak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-alim itu kata para ulama, apa itu? Zat yang pengetahuannya, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, baik yang lahir maupun yang batin, rahasia maupun terang-terangan, yang ada di permukaan bumi maupun di bawahnya, baik yang terjadi masa lampau, masa kini maupun masa mendatang. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Sehingga kalau bahasa yang mungkin agak keren ya, gini. Allah itu Maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Mengetahui juga yang belum terjadi, seandainya itu terjadi. Dan bagaimana kalau itu terjadi? Paham maksudnya enggak? Pokoknya Allah mengetahui. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak terhalangi dengan waktu dan tempat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmunya Allah sangat luas. Makanya laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, tetapi Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, ya, dan Dialah yang mengetahui hal-hal yang gaib juga. Tidaklah mengetahui kecuali-Nya. Makanya kalau ada orang-orang yang mengetahui hal yang akan terjadi, maka ini namanya meramal. Namanya meramal. Dan meramal itu adalah biasanya kebiasaan siapa? Dukun. Dan dukun biasanya bersama siapa? Setan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ilmu tentang asma Allah Al-Alim ini menancap kuat di hati, insyaallah orang itu akan senantiasa bisa terbentengi. Ada kisah menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, jamaah. Jadi Imam Ibnu Rajab membawakan kisah yang menunjukkan ada seseorang ini yang paham dan ngerti bahwasanya Allah itu Al-Alim. Jadi ada seorang wanita, jamaah, dipaksa oleh laki-laki, mohon maaf nggih, untuk berbuat keji. Jadi lelaki memaksa seorang wanita untuk berbuat keji. Maka laki-laki ini memerintahkan wanita itu untuk nutup semua rumah, ditutup. Ayo tutup semua. Rumah ditutup. Ketika semua pintu ditutup, maka laki-laki ini bilang sama wanita ini, apakah masih ada pintu yang belum tertutup? Saya ulang, semua pintu rumah ditutup. Ditanya wanita ini, apakah masih ada pintu yang belum tertutup? Kata wanita ini, iya masih ada. Padahal kenyataannya apa? Itu semua. Tapi yang dia maksud apa? Masih ada. Apa itu? Pintu antara kita dan Allah. Pintu antara kita dan Allah. Langsung seketika itu, laki-laki enggak jadi untuk berbuat keji. Kan maunya, mohon maaf, mungkin mau berbuat zina. Tapi wanita ini punya iman. Apa? Tidak ada pintu yang tertutup antara kita dan Allah. Enggak jadi, jamaah. Subhanallah. Kemudian ada kisah yang menarik lagi, subhanallah, ya. Seseorang melihat seorang pria sedang berbicara dengan seorang wanita, ya. Ketika berbicara wanita dan laki-laki yang bukan mahram, maka ada orang yang berkata, hei mas, hei mbak, apa yang sampean lakukan itu berdua itu, ya, pasti diketahui oleh Allah loh.
pasti diketahui oleh Allah lo, hati-hati lo. Kenapa? Karena Allah berfirman surat 40 jamaah ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukfi sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Meskipun sampean berbisik-bisik berdua-dua, ingat Allah pasti akan tahu lo. Subhanallah. Jadi melihat kemungkaran terus diingatkan dengan apa? Dengan ayat Quran. Maka orang yang beriman akan sadar. Tapi kalau orang yang hatinya kaku, keras, membeku, bilangnya apa? Gak dalil-dalilan. Ya, tidak dalil-dalilan. Sini. Ini jangan na'udzubillah min dalik. Sehingga jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau merenungkan dan mentadabburi ayat-ayat yang berbicara ketika Allah itu Al-Alim, maka dia akan senantiasa merasa muraqabah. Merasa bahwasanya Allah mengawasi sehingga dia akan terkontrol. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjut. Qawiyun yuhibbul mu'minal qawi wa huwa ahabbu ilaihi minal mu'min dhaif. Ya, dialah Allah ya zat yang maha kuat dan mencintai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Baik, jadi Allah itu Al-Qawi. Ada nama Allah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana nama Allah adalah Al-Qawi. Iya. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qawi yang maha kuat. Iya. Dan kita menetapkan Allah itu Al-Qawi sebagaimana surat As-Su'ara atau Surah surat 42 ayat 19. Karena orang yang beriman berakidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di Al-Qur'an ataupun yang telah ditetapkan oleh Rasul-Nya dalam hadis-hadisnya. Dan Al-Qawi ini salah satu nama Allah. Allah itu zat yang maha kuat. As-Sura ayat 19. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuku may yasa wa huwal qawiyul aziz. Allah yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia maha memberi rezeki kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa huwal qawiyul aziz. Dan dia maha kuat dan maha perkasa. Surat Mujadilah ayat 21. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusulih. Innallaha qawiyun aziz. Sama. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Surat Hud ayat 66. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Dialah Allah zat ya Rabb kalian yang maha kuat lagi maha perkasa. Jadi Al-Qawi salah satu nama Allah. Ya. Dan dia berarti mempunyai sifat apa? Kuat. Dan hadis Nabi yang menunjukkan Allah cinta kepada orang yang kuat adalah hadis Muslim. Al-mu'minun al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ta'if wa fi kulli khair. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Tapi masing-masing punya kebaikan. Bisa, kata para ulama adalah kuat imannya, bisa kuat fisiknya. Karena apabila imannya kuat, ini akan senantiasa menjadikan orang itu bisa beramal soleh. Kalau, mohon maaf, dia pun fisiknya kuat, dia pun akan banyak beramal soleh. Kenapa? Fisiknya kuat. Sholat malam 2 jam bisa. Tapi fisiknya lemah. Ya, 20 menit ya. Itu pun kalau kuat gitu loh. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qawi ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencintai orang-orang yang kuat. Makanya orang yang beriman itu kalau bisa kuat imannya juga kuat fisiknya. Kalau bisa seperti itu, lihat Umar bin Khattab.
Masya Allah. Imannya kuat, fisiknya kuat. Ali bin Abi Thalib. Iya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyuruh kita agar kita sering mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena ini termasuk juga perbendaharaan surga dan kita mengakui bahwasanya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi ada riwayat yang disebutkan oleh Abu Musa Al-Asari, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, ya. Ya Abdullah ibni Qais, qul la haula wala quwata illa billah fa innaha min kunujil jannah. Wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena sesungguhnya kalimat ini termasuk perbendaharaan surga. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah berwasiat kepada sahabat Abu Dzar dengan 7 kalimat. 7 kalimat dan beliau menyebutkan satu persatu. Termasuk apa? Kata Abu Dzar, aku diperintah oleh Nabi untuk banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Kita mengakui bahwasanya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Allah yang Maha Kuat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Yang selanjutnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Hayyun yuhibbu ahlal haya. Allah itu zat yang Maha Pemalu dan mencintai orang-orang yang punya sifat pemalu. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini adalah malu yang ditempatkan pada tempatnya. Bukan ya, bukan yang salah. Kenapa enggak ngaji Mas? Aku malu. Kenapa enggak sholat? Aku malu. Bukan itu maksudnya ya. Jadi malu apabila mohon maaf maksiat. Malu apabila tidak berbuat taat, gitu loh. Jadi kata-kata malu itu harus kita tempatkan pada tempatnya. Dan nama Allah itu Al-Hayyu. Ya, Al-Hayy. Artinya malu, Maha Pemalu. Ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada 2 hadis yang menyebutkan Allah itu Maha Pemalu. Contoh hadis pertama. Hadis Ya'la bin Umayyah. Jadi pernah Nabi itu melihat seorang laki-laki sedang mandi di ruangan terbuka. Saya ulang. Nabi pernah melihat seorang laki-laki yang sedang mandi di ruangan terbuka tanpa mengenakan kain penutup. Kayak kita masih kecil dulu ya. Mandi di sungai bareng-bareng tanpa apa? Penutup. Maka Nabi ketika melihat ada orang mandi di ruangan terbuka enggak pakai kain penutup, Nabi naik mimbar langsung. Beliau bertahmid, memuji Allah dan beliau bersabda, "Innallaha ajza wa jalla hayyun." Sittirun yuhibbul haya'a wa sitra fa idza tasala ahadukum falyastatir. Kata Nabi, sungguh Allah itu zat yang Maha Pemalu, Maha menutupi kesalahan, juga mencintai sifat pemalu, ya, dan menutup. Jika salah satu dari kalian sedang mandi, maka hendaklah dia menutup auratnya. Ini hadis Abu Dawud, hadis Nasa'i. Dan kata para ulama, rawinya sikoh dan disohhikan oleh Syekh Albani. Jadi Allah itu zat yang maha apa? Maha pemalu. Hadis kedua berkenaan dengan mengangkat tangan ketika berdoa. Hadis Salman Al-Farisi jemaah. Kata Nabi, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min abdihi idha rafa'a yadaihi ilaihi ayyaruddahuma sifron. Sesungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala itu hayyun, maha pemalu, karimun, maha mulia juga. Yastahyi min ibadihi, Allah maru dari hambanya, idha rafa'a yadaihi ilaih, ketika hambanya mengangkat tangan, berdoa, ayyaruddahuma sifron, ia tidak mengembalikan keduanya dalam keadaan hampa. Artinya kalau seandainya ada hamba yang berdoa, ya, maka Allah itu malu kalau
hamba itu kembali tangannya enggak diijabahi. Sehingga dua hadis tadi menetapkan Allah itu punya sifat malu, dan ini juga merupakan sifat Allah. Di samping memang nama Allah itu Al-Hayyi, yang maha pemalu, juga sifatnya Allah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tentu yang sesuai dengan keagungan Allah dan kesempurnaan Allah. Tidak sama dengan malunya manusia, apalagi malunya gadis ya. Tidak sama. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Al-Qur'an ada, cuma dalam bentuk kata kerja, fi'il ya, yang diidhofahkan kepada Allah. Surat Al-Baqarah 26. Innallaha la yastahi ayat ini. Innallaha la yastahri ayat riba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Surat Al-Baqarah ayat 26. Tapi kata Syekh Abdul Razak, ya, itu diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang kita sebutkan. Allah itu zat yang maha pemalu. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melihat kemungkaran, ya kita harus malu, jangan sampai kita terjerumus dengan kemungkaran itu, gitu loh. Kita malu kalau bermaksiat, kita malu kalau enggak berbuat taat. Ini malu yang betul. Tapi kalau malu menghalangi dia beramal soleh, ini malu yang salah. Kenapa enggak jilbaban? Malu aku. Ini enggak boleh. Kenapa sampai enggak tutup aurat? Malu aku. Ini enggak boleh. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, tinggal dua. Jamilun yuhibbu ahlal jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Makanya jamaah, di antara nama Allah itu Al-Jamil, yang maha indah. Dan ini diambil dari hadis Nabi. Diambil dari hadis Nabi. Yang mana Nabi mengatakan, ya, saya potong saja biar cepat, ya, ini soalnya sudah 9, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, ya, walaupun sebelat zarrah. Qala rajulun, seorang laki-laki berkata, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ada laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ada orang yang suka berpakaian bagus dan pakai sandal yang bagus. Bagaimana dengan ini? Qal innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan dia menyukai keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha indah. Lihat kata Imam Ibnu Qayyim. Beliau menjelaskan keindahan Allah itu menjadi 4 bagian. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Keindahannya Allah itu kata Imam Ibnu Qayyim ada 4 bagian. Satu, keindahan zatnya. Kedua, keindahan sifatnya. Ketiga, keindahan perbuatannya. Keempat, keindahan namanya. Saya ulang. Allah Subhanahu wa taala, ya, itu maha indah. Keindahan Allah taala terbagi menjadi berapa tadi? 4. Indah zatnya, keindahan zatnya. Keindahan, mohon maaf, sifatnya. Keindahan perbuatannya. Dan keindahan asma-nya, namanya. Jadi namanya itu indah, perbuatannya itu indah, sifatnya itu indah, dan zatnya Allah itu indah. Dan semua nama Allah adalah nama terindah. Semua sifat Allah adalah terindah. Perbuatan Allah itu terindah, dan nama, ya, zatnya Allah juga terindah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai keindahan.
Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai keindahan, mohon maaf nggih, mencakup dua hal. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah perilaku. Jadi Allah itu mencintai keindahan, kata para ulama, mencakup dua hal pokok. Pokok pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah perilaku. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu menyukai keindahan, maka kita harus berusaha untuk apa? Berlaku indah. Kalau Anda pergi ke masjid, jangan pakai kaos yang bolong-bolong. Jangan pakai kaos yang jelek, pakailah kaos yang bagus. Kalau kita pergi ke masjid, pakailah baju yang cocok untuk ke masjid, bukan ke sawah kan gitu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang menarik ini datang dari Abul Aqwas Al-Jusami min abihi, dari bapaknya. Jadi kata bapaknya Abul Aqwas, dia bercerita, "Kuntu jalisan inda Rasulillah." Saya pernah duduk bersama Rasulullah. "Faro'ani rossasyabi." Ketika itu kami melihat ada pakaian yang lusuh. Artinya Nabi melihat pakaian yang lusuh. Artinya apa yang saya pakai, ya, pakaian saya ini lusuh dan Nabi melihat saya. Kemudian faqala, "Alaka mahlun?" Dia bilang sama saya, "Kamu punya uang enggak?" Jadi saya pakai pakaian yang lusuh dilihat oleh Nabi. "Kamu punya uang enggak?" "Qultu na'am ya Rasulullah." "Iya ya Rasul, saya punya uang." "Min kulil mal," dari seluruh jenis harta. Lihat kata Nabi, "Idza ataqallahu malan fal yura atharuhu alaika." Jika Allah memberimu harta, hendaklah diperlihatkan jejak nikmatnya itu pada dirimu. Artinya, kalau kamu punya uang, ya beliau pakaian. Terus pakaian itu gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah akan senang dengan melihat jejak nikmatnya pada diri hambanya. Lah kalau uangnya disimpan terus, pakaiannya yang elek-elek terus, berarti kan gak ada bekas nikmat yang datang dari Allah. Makanya pakaian baru itu boleh gak dipakai? Boleh. Sandal baru? Boleh. Silahkan. Nah ini jemaah. Dan ketika kita memakai yang baru, agar menunjukkan ini nikmat Allah, bukan untuk pamer loh, nggih. Kita menunjukkan ini nikmatnya Allah, saya pergunakan untuk apa? Ketaatan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyara atharo nikmatihi ala abdihi." Sesungguhnya Allah senang melihat jejak nikmatnya pada diri hambanya. Maka subhanallah, ini hal yang sangat penting. Jangan sampai seperti sebagian orang yang katanya mereka menganggap orang yang pakaiannya lusu-lusu itu kayak wali, misalkan, nggih. Pakaian yang sobek-sobek biar dianggap orang aneh. Tidak, malah Nabi ketika melihat ada sahabatnya yang pakai pakaian lusuh, disuruh apa? Beli. Itulah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Terakhir jamaah. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Witrun yuhibbul witrah." Allah itu zat yang maha esa dan mencintai ya sesuatu yang ganjil. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya nama Allah itu Al-Witr. Al-Witru, yang satu yang tunggal. Ini nama Allah. Yang satu yang tunggal. Dan nama Allah Al-Witru diambil dari hadis Nabi. Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi pernah bersabda, "Lillahi tis'atun wa tis'una isman." Mi'atun illa wahidah la yakfaduha ahadun illa dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witrah. Allah mempunyai 99 nama. Ingat, tapi ini bukan pembatasan. Karena dalam riwayat yang lain, jumlah nama Allah hanya Allah yang tahu, karena ada yang disembunyikan di ilmunya Allah. Jadi Allah itu punya nama 99, 100 kurang 1. Tidaklah seseorang menghafalnya
dan mengaplikasikan nama-nama Allah tadi, mengamalkannya, pasti dia, melainkan ia akan masuk surga. Dan kata Nabi, wa huwa witrun yuhibbul witra. Allah itu zat yang maha esa, zat yang satu, yang tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupainya, dan dia mencintai yang witer, yang ganjil. Ini menunjukkan keesaan Allah, juga menunjukkan keesaan sifat kesempurnaan dan keagungan Allah. Dan ini menunjukkan tidak ada sekutu bagi Allah. Maka kita harus benci, gak suka kalau Allah itu diduakan dan ditigakan. Dan kita gak boleh bersenang-senang ketika ada Allah didua dan tigakan. Ketika ada orang menduakan Allah, mentigakan Allah, kok dikatakan selamat? Ya kan? Kan gak boleh, kenapa? Allah diduakan, Allah ditigakan, kok dibilang selamat? Pada hakikatnya itu lebih buruk daripada apa? Selamat ya habis berzina. Selamat ya habis minum khamr gitu. Selamat ya habis apa? Mohon maaf, mencuri. Masa orang habis mencuri dibilang selamat? Nah, enggak boleh. Nah, ini jamaah yang dilimulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat Al-Baqarah 22, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan kalian membuat sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah. Padahal kalian itu mengetahui. Ya ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan kita yakin kok, walam yakullahu kufuan ahad. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tapi kok ada orang yang menyetarakan sama dengan Allah, kok dibilang selamat ya? Ya ini mohon maaf, tidak diperkenankan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi, orang yang mengimani kalau Allah itu Al-Witr, Maha Esa, ya, maka harus menafikan, harus menolak segala bentuk kemusyrikan, segala bentuk kesyirikan, segala bentuk penduaan, pertigaan kepada Allah. Dan kita harus benci semua itu. Bencinya kita karena Allah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, jadi apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ini subhanallah. Ringkas tapi kalau dijabarkan panjang ya, Allah itu maha penyayang, menyukai orang-orang yang penyayang. Allah itu maha mulia, maha dermawan, mencintai orang-orang yang dermawan. Allah itu maha alim, mencintai para ulama. Allah itu maha kuat, mencintai orang-orang yang mukmin yang kuat. Allah itu maha pemalu dan mencintai orang-orang yang punya sifat pemalu. Dan Allah itu maha indah, mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat keindahan, dan Allah itu Maha Esa, dan dia mencintai sesuatu yang ganjil. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya kita lihat, hari dalam seminggu ada berapa? 7. Langit ada berapa? 7 ya. Subhanallah, Allah dalam kenyataannya kita lihat, banyak menyukai bilangan-bilangan ganjil. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan sedikit yang kita sampaikan tadi, kita bisa mengetahui keagungan Allah, bisa mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dengan ini semua mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman, yang senantiasa mengesakan Allah dan benci dengan segala sesuatu yang itu menyuruh dan menyelisihi ya tauhid dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di antara jenengan ada yang bertanya, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada yang bertanya? Bapak-bapak monggo, jika ada. Tidak ada, bapak-bapak? Ya, antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masyarakat kita kan terkadang masih banyak yang melakukan tradisi-tradisi. Contohnya seperti bikin tumpeng, tapi isinya itu buah-buahan yang hasil panen dalam suatu kota atau suatu desa. Nah, setelah tumpeng itu jadi, kita diarak, dibagi-bagi ke masyarakat.
Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an, ketika Allah berbicara wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya hadakumul maut fayakul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadtaka wa akum minas solihin. Atau ayat yang lain, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian, itu banyak. Pada dasarnya, bersedekah, berinfak, itu hal yang baik. Caranya bisa berinovasi apapun, silahkan. Yang penting, itu adalah niat kebaikan, niat ikhlas karena Allah. Tetapi yang bermasalah adalah, apabila sedekah itu dihubung-hubungkan dengan kelenik, dihubung-hubungkan dengan keyakinan. Kalau antum sedekah, bikin kayak begini, dibikin apalah, supaya apa? Supaya kalau begini nanti begini, begini, begini. Nah, ini yang perlu dalil. Ketika itu hanya mungkin ada kebiasaan saja, yang tanpa ada iringan keyakinan tertentu yang menyelisih syariat, maka boleh-boleh saja. Yang penting tidak ada kemubadiran di sana. Tapi kalau biasanya acara yang jenengan sebutkan tadi, banyak yang mubadir. Karena biasanya jadi rebutan. Terus banyak yang terinjak-injak, banyak yang terbuang. Ya ini yang bermasalah. Seandainya antum punya kebun kurma, kebun apel, kebun mangga, manggis, maka antum ingin sedekah. Antum kumpulkan apel antum, manggis, kurma. Satu apa? Satu nampan. Sampai bikin kayak gunung-gunungan. Terus sampai keliling ke tiap kampung, orang sampai kasih. Boleh enggak gitu? Boleh. Kan enggak ada nuansa apa-apa. Nuansanya apa? Sedekah. Cuma kalau dihubungkan dengan keyakinan-keyakinannya, ini yang bermasalah gitu lah. Jadi pada dasarnya, sedekah itu boleh. Inovasi bagaimanapun silakan. Oh, saya ingin hari ini kurma, sak tempe. Saya besok mangga, sak tempe. Ya silakan. Karena enggak ada hubungannya dengan tadi keyakinan-keyakinan. Tapi kalau dihubungkan dengan keyakinan-keyakinan, nah ini beda lagi kasusnya. Keyakinannya yang harus dihilangkan. Dan tadi tidak ada kemubadiran. Yang banyak yang kita saksikan yang Anda bilang itu, ketika sudah diarak, nyampe di tempat tujuan, jadi rebutan. Sehingga banyak buah-buahan yang apa? Jatuh, diinjak-injak, bahkan kadang dibuat lempar-lemparan. Nah ini yang bermasalah, kenapa? Berarti ada yang banyak dimubadirkan dan itu enggak boleh. Kenapa? Karena mubadir itu temannya siapa? Setan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau seandainya enggak ada keyakinan-keyakinan, enggak ada ritual-ritual, hanya sifatnya hanya soda, kok cuma kebiasaannya pakai seperti itu, ya silahkan. Yang penting tidak ada hal-hal yang menyelisih syariat. Okay. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jelaskan tentang sifat Ar-Rahman yang seringkali berdagang dengan sifat Ar-Rahim. Iya. Ada juga sifat Ar-Rahim yang sendiri. Tadi di sifat Allah Al-Qawi buat di tiga ayat yang disampaikan tadi, Maha Kuat selalu berdagangan dengan Maha Perkasa. Ada penjelasan. Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi ya kalau si Abdul Razak itu menyebutkan Al-Qawi Maha Kuat juga dengan di sini Al-Matin yang Maha Kokoh. Maha Kokoh. Atau sini adalah Al-Aziz Maha Perkasa. Ya, wallahu a'lam bisawab. Kalau kata si Abdul Razak, kalau Al-Matin itu zat yang sangat kuat, sedangkan Al-Qawi, zat yang tidak dapat dilemahkan atau dikalahkan. Lalu bagaimanakah dengan Al-Aziz yang Maha Perkasa, kan gitu. Maka perlu dibuka. Bentar, saya buka. Maha Perkasa, Al-Aziz. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan hampir kayak serupa, nggih. Hampir serupa. Taib. Nama Allah yang tadi jenengan bilang adalah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Apa maksudnya para ulama menyebutkan yang Maha Perkasa di sini? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya ada di surat Al-Hasr.
Surat 59 ayat 23. Ya. Dan Al-Aziz itu hampir disebutkan 100 kali oleh Allah. Hampir 100 kali Allah menyebutkan apa? Al-Aziz. Lah, apa maknanya? Nah, ini panjang kalau Al-Aziz. Saya sebutkan saja enggak apa-apa. Jadi, makna pertama Al-Aziz itu yaitu zat yang mana Allah Subhanahu wa taala itu mulia, yang tidak satu pun kekuatan makhluk dapat menyamainya. Jadi kemuliaan dari segi kekuatan. Jadi Al-Aziz kemuliaan dari segi apa? Kekuatan. Artinya sifat mulia Allah yang tidak ada satu pun kekuatan makhluk dapat menyamainya. Betapapun besarnya itu. Ini kata para ulama. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi maksudnya? Yang kedua, ya, disebutkan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan menolak karena Dia Maha Kaya dengan zat-Nya sehingga tidak butuh kepada siapapun. Allah enggak butuh kepada siapapun. Artinya Maha Perkasa karena Allah enggak butuh kepada siapapun. Dan seluruh hamba Allah tidak akan bisa menimpakan bahaya dan manfaat untuk Allah. Sehingga Dia perkasa. Bulat ya? Insya Allah enggak lah. Kemudian apa lagi? Kemuliaan dalam hal kekuasaan dan menguasai jagat raya. Jadi Allah itu zat yang dengan kekuasaannya, keperkasaannya menguasai jagat raya. Dan seluruh makhluk ada dalam genggaman tangannya. Ini keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna ini akan mengandung apa? Kerendahan dan hinanya hamba. Karena Dialah zat yang Maha Perkasa, maka kita ini hina, enggak ada apa-apanya. Meskipun kata orang kayak ulek ya, kayak Samsung gitu ya. Misalkan dalam film-film yang enggak jelas juga itu ya, yang katanya perkasa besar itu, tetap manusia itu apa? Rendah dan hina di sisi Allah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang disebutkan oleh Si Abdul Razak. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Tidak ada, nggih. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak ada, maka realisasi dari Allah itu yang Maha Esa, Dia mencintai sesuatu yang ganjil, ini menafikan perbuatan syirik dan kemusyrikan, maka kita pun enggak boleh untuk bersenang-senang ketika ada perayaan mereka. Perayaan-perayaan yang dirayakan oleh orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kufur, kita enggak boleh ikut merayakan. Makanya kita enggak boleh begitu bergembira ketika tanggal 1 Januari. Kecuali kalau Anda dapat bayaran ya. Ya, jadi gembiranya karena apa? Dapat uang. Tapi kalau bergembira menyambut 1 Januari, yang istilah apa kita? Tahun baru, jangan. Karena itu bukan tahun baru kita. Dan itu pun tradisi siapa? Orang-orang non-muslim. Dan kita enggak boleh ikut-ikutan. Jadi kita enggak boleh ikut-ikutan. Meskipun ada istilah melekan rek, malam tahun baru. Mangan apa? Bakar jago, bakar apa lagi? Ya, bakar yang, bakar-bakar ya. Ya, itu kan seolah-olah, mohon maaf kan, kan seolah-olah ikut bergembira kan gitu. Maka, enggaklah. Kita jadikan hari seperti biasa. Enggak ada istimewanya itu, jamaah. Kalau ada istimewanya akan ditunjukkan oleh dalil. Enggak ada istimewanya sama sekali. Sudah kalau kita jam 9 tidur ya, malam tahun baru jam 9 tidur sudah. Enggak perlu macam-macam. Ah ya, aku ingin lihat kembang api ya. Coba Anda bayangkan. Kalau ada orang bakar uang, pasti dibilang apa? Gila mungkin ya. Gila orang itu. Duit kok diobong. Tapi kalau ada orang bakar kembang api, ada yang marah enggak kira-kira? Tambah seneng. Di mana rek? Gitu ya. Allah musta'an. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Jadi
Karena ini fenomena akhir tahun ya, tahun Masehi ya. Ada dua hal yang sangat prinsip, yaitu tanggal 25 kemarin dan tanggal 1 biasanya di Januari. Maka kita sebagai orang yang beriman harus punya prinsip ya, karena dalam masalah agama, masalah akidah kita punya prinsip. Kita enggak boleh ikut-ikutan dengan kebiasaan dan juga hari raya orang-orang non-muslim. Mudah-mudahan kita harus ingat al-islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan Islam. Maka kalau kita ingin bahagia, ingin senang, kebahagiaan, tentram, tidak ada jalan kecuali dengan senantiasa mengamalkan ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit pengingat ini bermanfaat untuk kami dan untuk jenengan, karena fitnahnya besar jamaah, apalagi anak-anak loh. Apalagi anak-anak, biasanya wis denger malam tahun baru, ingin apa biasanya? Ayo melekan, ayo trompetan, ayo macam-macam gitu loh. Lah kita bentengi, mudah-mudahan tidak ikut-ikutan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.